Aldi Taher ingin legalkan poligami jika jadi DPR. Hotman Paris, jangan heran kalau dia bisa menang. Aldi Taher belakangan menjadi perbincangan setelah sederet gebrakan dibuatnya. Kali ini Aldi Taher membuat Hotman Paris tertawa setelah menceritakan soal pencalonan dirinya menjadi anggota legislatif di pemilu 2024. Hotman Paris sampai terkekeh mendengar pengakuan dan rencana Aldi Taher jika kelak jadi anggota DPR. Aldi Taher sempat membuat heboh setelah terdaftar di dua partai politik. Selain Partai Bulan Bintang, Aldi Taher juga menjadi kader Perindo saat akan mencalonkan dirinya sebagai wakil rakyat. Hotman Paris Hutapea menghubungi Aldi Taher melalui video call saat mendengar kabar tersebut. Hotman Paris Hutapea bahkan tidak bisa menahan tawa ketika menceritakan tingkah kocak Aldi Taher. Hotman Paris Hutapea kembali tertawa saat Aldi Taher menyebutkan ingin melegalkan poligami jika terpilih sebagai anggota DPR. Menurut Hotman Paris Hutapea, Aldi Taher dikenal ceplas-ceplos setiap kali bicara dan komentarnya selalu menarik. Oleh karenanya, Hotman Paris Hutapea menyebutkan jika Aldi Taher berpeluang menjadi anggota DPR.